Kan ya. Kak Bilar, Mas. Sebentar dong kak. Ini brand apa nih mas? Brand apa nih? Kopi kenangan ternyata. Brand kopi kenangan nih ya? Ntar buka pintunya. Ada ngasih kopi kenangan? Kak Bilar, Dede Lesti. Kakak suka makan Citos, Citato sayang. Kak, update-nya dong kak. Dede Lesti. Sama Milo. Kak Dede Lesti. Bi. Dede, saya hello aja Dede. Ya, ya Dede, gimana kabarnya Kak Dede? Alhamdulillah baik. Gimana Priya? Iya. Gimana sih Res? Gimana nih? Iya gak kenceng Res. Coba dulu Res, coba dulu Res. Kak Bilar, yeah. Mau nanya dong. Saya suka banget Citato tau. Citato, Coki apa lagi ya? Snack-snack ya? Silver Queen. Awas, awas. Bisa gak Silver Queen? Fill in. Apa? BBS. Kau udah makan BBS apa? Cover dulu. BBS. BBS itu brand mobil. Apa melak. Tapi lu suka BMW apa Mercedes-Benz? Nggak, minuman apa? Itu mah break, nggak perlu di... Iya sih, minuman gua kopi kenangan. Yakul, lumayan, kopi kenangan. Terus apa lagi ya gua suka ya? Susu Frisian Flag. Gua Ultramik. Ultramik, Denko enak juga, Denko. Bola, Ultramik. Ternyata memang itu produk ini semua kan lokal, kan? Lokal yeah. Semua. Cimori juga enak. Cimori enak. Bentar, gimana bang. Sih perasaannya masukin Fotainment Awards lo? Fotainment Awards yang di CTV ya? Gua mau cobain mobil, Mas. CTV? Iya. Kalau RCTI, Indosiar gitu? Kan MTEK sama Indosiar sama CTV. Kalau RCTI sama MNC? Aman. Gimana, Kak? Aman yang beda. Ngomong-ngomong beda. Kak, euforianya nih, Kak. Gimana, Kak, masukin Fotainment Awards, Kak? Kunci mobilnya. Alhamdulillah ya, apresiasi ke saya luar biasa dalam bentuk masuk nominasi walaupun saya sendiri masa nggak pantas gitu ya untuk masuk nominasi. Dikit ya katanya ingin berewokan dan pakai jenggot tuh gimana tuh? Apa? Ada kabar ingin berewokan pakai jenggot? Iya, saya terinspirasi dari iklan Firdaus ya. Ah itu gimana tuh? Kak, nyangka nggak sih kak masukin Fotainment Award kak? Nyangka nggak sih masukin Fotainment Award? Tadi, ya. Itu bentuk apresiasi yang saya nggak sama yang saya sendiri merasa nggak pantas ya, tapi alhamdulillah itu bentuk support dari fans. Di materi kalau nggak salah satu nominasi ini ya, nominasi seleb apa? Celebrity of the Year ya, artinya di tahun saya termasuk yang di tahun lalu termasuk yang satu artis yang happening gitu ya. Ya pasti yang bersyukur malam juga. Saya nggak sabar, pantas nggak pantas, nah, tapi ya anggaplah itu kalau saya kan juga menang, anggaplah itu sebagai batu loncatan saya, bukan batu loncatan, sebagai penyemangat saya lah untuk pasti terus berkarya, untuk bisa terus berkarir lebih baik lagi di entertainment ya. Dan kalaupun tidak menang, ya dengan masuk nominasi saya udah bangga. Gimana sih kak bersaing dengan teman sendiri, dengan Kak Raffi Ahmad misalnya? Siapa? Dia kan masuk kategori juga, gimana tuh? Perasaannya mungkin siapa? Ini adalah inspirator dan panutan buat saya. Banyak langkah-langkah dari seorang Raffi yang bisa saya tiru, bisa saya contoh. Bisa dibilang dia adalah sosok yang inspirasi banyak anak muda untuk bisa sukses. Bukan hanya sukses di entertain ya, seorang Raffi, tapi juga seorang entrepreneur plus bisnisnya juga okay. Terus bisa dibilang punya ide yang cemerlang ya, makanya Raffi dan Ransnya bisa melangit ya, luar biasa sekali ya. Banyak terobosan-terobosan Raffi yang akhirnya banyak juga ditiru orang. Kak Bilar, boleh sedikit update gak nih mengenai mobil Sasuke dan Naruto-nya nih, modifnya kali ini nih? Ya, ini saya suka Sasuke ya, saya suka anime Naruto, jadi saya menamakan mobil-mobil saya nama dari karakter tersebut. Dan pilihan saya jatuh kepada Sasuke karena warnanya hampir mirip dengan karakter Sasuke. Saya buru-buru nih. Koleksi mainan kopi harganya apa? Beli di mana sih kopi kenangan? Kak Bilar, koleksi mainan mungkin kagak yang harganya fantastis. Kak, bantu support juga kak, ketik. Oh iya. Harga mainan yang fantastis sedikit Kak Bilar update. Kak Bilar kan mengkoleksi nih yang harganya limited.
segala macam itu gimana kak? Gimana kak cara support kakak kak? Ketik IA spasi kalimat. Oh ya, ketik A? Ketik IA, infotainment. Saya nggak tahu loh saya masuk nominasi. Oh gitu, berarti ini pertama kali ya tahu ya? Yaudah kak langsung support aja kak biar jadi listingnya. Terima kasih ya. Jadi kalian yang ingin mendukung saya di infotainment award, sorry. Ketik IA spasi kalimat. Ketik IA. Ketik IA spasi H5. K5. Oke, bagi kalian yang ingin mendukung saya di infotainment award, ketik IA spasi A5. K5, sorry. Ketik IA spasi K5. Kirim ke 97288. Kirim ke 97288. Bisa diulang sama dukung Aris Friza ya. Ketik. Oke, bagi kalian yang ingin mendukung saya di infotainment award, jangan lupa ketik IA spasi K5. Oke, kirim ke 97288. Kak Bilar, mau sedikit terakhir nih, maaf banget nih Kak Bilar, mau tanya sedikit kandungan dari Dede Lesti, Kak Bilar, update. Apa? Kandungan Dede Lesti. Kandungan perkembangannya. Hampir mirip ya, kebetulan saya lagi pengen ke kondangan ya. Kak Bilar, bulan madunya gimana sih Kak? Apa? Ini kan mau bulan madu ke Turki nih, gimana sih Kak? Ada, ada, tiap bulan ada bulan. Ya gimana sih? Yo, makasih ya. Kak, koleksi mainan yang harganya fantastis tuh kak, limited edition gimana sih? Iya, saya suka koleksi Naruto ya. Nah. Dan ada beberapa koleksi Naruto yang memang limited. Ada dan ada dan berlisensi ya. Oke, biar fokus dulu yang nyetirnya ya. Maaf ya. Bentuk hobi itu. Kiri. Saya. Kiri. Ada kepuasan tersendiri bagi saya jika saya punya apa namanya? Punya mainan atau sesuatu yang lurus bos, lurus menjadi kesukaan saya gitu. Lurus. Gitu, dan lurus, salah satunya ada beberapa barang lah yang susah dapatnya dan harganya lurus, bagus. Siap. Kiri. Thank you ya, Kak Bilar. Terima kasih Bang, Dede Lesti.